السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الحمد لله قد ملن 14 boleh 4 Rabiul Tsani tahun 1444 nah 1444 berlakunya gerhana bulan yang mana kita tengok manusia ni terhadap gerhana bulan ataupun gerhana matahari ni ada 3 jenis paling kurang. Satu jenis dia hanya semata-mata baca dengan ilmu witiasat, ilmu sains dia. Dia duk gaji, dia duk kaji, dia duk mengapa mengikut kru dia, mengikut surat dia. Nah, duduk kata matahari apa dia bumi patu bite apa dia bulan duduk sekali. Maka cahaya matahari hidup lindung. Nah, hidup lindung di bumi menyebabkan bulan itu tak nampak. Mereka mengkaji dan telah pun membuat satu ilmu yang sangat kagum. Mereka konfob berjumpa dengan benda-benda yang gaib, benda-benda yang pelik. Tetapi hanya satu yang mereka tidak berjumpa, iaitu Allah. Mereka tak kenal Allah. Tak boleh nak kait dengan Allah. Naik sapa ke bulan, cari sapa ke patak laut pun, mereka tidak beriman dengan Allah. Dan palsapah-palsapah kuamru, pratya lagu ni lah mereka sebar habis kepada anak-anak cucu kita melalui sekolah-sekolah, buku-buku, surat-surat. Inilah dikatakan tamacat niyum. Ini yang pertama. Golongan hak ni tu adalah golongan mulhid, golongan yang sesat, golongan yang kafir. Na'udzubillah min zalik. Tamacat niyum. Manakala yang kedua, dia tengok gerhana matahari, gerhana bulan ni seolah-olahnya ada kena-mengena dengan nasib manusia. Siang Thai, Du Dao, Dao Krok, apa saja berlaku pada bulan itu, dia usaha untuk nak menafsirkan, dia panggil dengan kejadian tamacat ciwit kong menut. Hak ning tu dia panggil ngomngai nikyum ataupun perangai-perangai jahiliyah nikyum. Perangai-perangai pesan jenis suka kepada cerita dongeng, cerita karuk-maruk yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Hak ni berlaku bila ni? Berlaku pada masa Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati sewaktu dia umur 18 bulan. Mati bila? Mati pada tahun yang ke-10 Hijrah. Hari dia mati, hari Ibrahim mati ni, dan Ibrahim adalah satu-satunya anak yang bukan daripada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ibrahim adalah anak kepada Maryah Al-Qibtiyah daripada Mesir. Matinya, setelah matinya Ibrahim pada hari itu, gerhana matahari. Maka marilah dia panggil adat upacara kepercayaan orang-orang jahiliah pada masa dulu. Duduk dalam masa sahabat, duduk sekali dengan Nabi, duduk diterbiah oleh Nabi 10 tahun, 20 tahun dah. Tapi ada lagi saki-baki jahiliah.
duduk kecek kok-kok rumah, kok-kok kedai kopi, kata oh, matahari gana ni kerana dengan sebab matinya Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajar kepada puak-puak hok duk percaya kepada ngomongai ni. Lalu Nabi ayat kata innasyamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari, bulan ni adalah dua petanda daripada petanda Allah. Petanda kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah duduk buat ni. Semuanya itu mengikut perintah Allah berlaku. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari dia duduk berlari mengikut dia panggil jala-jala dia. Bulan pun sama, bite-bite yang lebih banyak daripada ikan di laut lagi. Jumlah bite tu tak tahu berapa juta bintang yang duduk dekat, duduk berjala pergi mari itu, tapi tidak ada satu pun yang belaga bite. Bite besar, besar lebih pada dunia, tak tahu berapa ribu juta kali ganda ada lagi. Nah, besar lebih pada matahari, tak tahu berapa kali juta ganda, banyak lagi. Tapi mereka taat nah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di duduk percaya benar-benar lagu tu, siapakah Rasulullah Maya kata, tak ada la yang kasifan, kedua-dua ni tidak gerhana limauti ahadin dengan sebab matinya seseorang, wala lihayatihi dan bukan dengan sebab hidupnya seseorang. Dak mati Ibrahim tak ada menyebabkan gana dak. Jadi apabila kamu melihat, kamu tengok, maka gana matahari, maka fasallu, maka kamu semayang yang seperti mana kita semayang. Ini adalah satu sunnah, sunnah yang telah lama dihijrah oleh rakyat tani kita ni. Nah, kalau ada pun mungkin orang-orang tok-tok guru, ustaz-ustaz, tapi orang-orang kampung jarang kita dengar kampung-kampung yang semayang orang panggil gana bulan, gana matahari. Kerana apa? Kerana duduk ikut dengan tabiat dan kepercayaan orang-orang dulu, orang-orang tua dulu. Duduk cari pohon-pohon kayu, duduk gerak pohon-pohon kayu, duduk katak pohon-pohon kayu, hiri kotak apa semua. Kononnya dengan kepercayaan kata buat lagu tu tu pohon kayu membuah pada tahun depan, buah lebat. Ini karuk-maruk ni. Banyak lagi cerita karuk-maruk ngomongan dalam masyarakat kita yang dikecek, bukan kecek di kedai kopi, tapi mari duduk ajar orang di masjid, duduk baca dalam khutbah cerita dongeng. Terutamanya Pulau Jelapi. Siapa duduk buayak ni? Tok guru babo hok pakai serban mari duduk buayak cerita supornya hok sungguh. Buayak cerita. Kalau dia royak, patu mai royak lek belakang kata ini cerita dongeng, supo bari pok pok ne mok ne, tak ada masalah. Tapi mai royak cerita hok supo ngah hok sungguh. Siapa kolak so tupah tu nya jadi serah bih di kawasan tu. Masalahnya serah hok di Krabi di Phuket tu. Mari pada hok mok tuan cuah ni juga kan. Serah-serah hok dok jadi kok Pattaya, serah-serah bih jadi sutih dunia tu, dok jadi mai kok ni kan. Pula-pula hok dah jadi batu di kok tau ha kok apa dia segoro di apa dia Thale Andaman. Nah, kita pergi jauh lagi di negeri mana, di Cina apa tu, banyak pula-pula hok jadi pula batu. Adakah itu sebab daripada orang yang deraka kepada mok pok pada mok? Ha, ni cerita ni. Jadi kita malam ni kita semaya khusuf cantaruk raka untuk nak menghakiskan benda-benda yang karuk-maruk habis dalam kepercayaan. Siapakah Rasulullah? Di duduk hakih, di duduk apa dia hapuh benda-benda yang jahiliah. Nah, kepada sahabat-sahabat dia siapakah Rasulullah berjaya dan sahabat tak percaya. Nah, benda-benda karuk-maruk lepas oleh itu. Hak ni yang kedua, dia panggil ngomngai nikyum. Nikyai parampara nikyum. Nah, atau mai chai semong ni yom, lapis-lapis tumor tu dia panggil, kesemua tu kita nak apu habis.
Tapi kita nak kepada golongan yang ketiga, iaitu mukmin. Kesemuanya dia tengok apa yang berlaku pada malam ini, apa dia daripada matahari, daripada bulan, daripada bintang, semuanya itu adalah ayat Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak menurunkan petanda kami kecuali untuk nak menggerung, nak takut, nak wihamba takut. Tani ni Allah kamlang komku rau, kamlang tamai rau ni wat keluar. Kita ada berasa tak kita jerukoh korek ke anak kita, lepas tu anak kita tak karik. Duk main, duk tengok TV, duk tengok buka terosak. Kita ni mengepek marah, merah muka-muka. Lagu mana kita dengan anak kita? Tapi hari ini sekarang lah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang menurunkan petanda kebesaran dan keagungan Allah. Tiba-tiba hamba-hamba dia pakak gi loi kat tong belaka. Loi kat tong ni, loi kat tong kalau naik deng, naik api cat, nang somsi tak ada masalah. Tapi sekiranya jadi dek cai Abdullah, dek cai Sulaiman, nah mari daripada tok dia tu jadi ustaz, jadi cikgu, jadi tok ime, anak gi duduk loi kat tong, na'udzubillah min dzalik. Kita kena kata la haula wala quwata illa billah. Kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada masyarakat kita yang berasa kata kita ni kebal. Kebal lagu mana kebal, kata kebal. Tak ada. Tak lup. Nak murih setahun mana hatta ayat kebesaran Allah setahun mana COVID dah. 2 tahun COVID tak boleh gerak, tak boleh pergi ke mana. Tak khabar. Bah habis COVID tu pakak joli habis dah. Joli habis. Duduk ayat kata harta aku, kekayaan aku, duit aku, rumah aku, jawatan aku, kesihatan aku. Nah, anak pinak kam aku duk kata hak dia belaka. Dia tidak tahu kata itu sebenarnya Allah sedang menguji dia dan dia akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak golongan yang tiga ni. Nah, pokok kita we duk dalam golongan yang tiga, pen mukmin, satani yum, Allah ni yum, takwa ni yum, bukan tamasyat ni yum, bukan ngom ngai ni yum, tak sel. Oleh demikian, marilah sama-sama kita beristighfar pada Allah, bertaubat banyak. Nah, orang panggil beramal soleh. Nabi suruh sedekah malam ni, Allah sedekah. Boh, dalam tabung gapo semua 10 kot, 20 kot, tak ada apa. Nah, kita boleh kot habis. 50 stek boleh bari cak lah ni. 50 stek semalam ni. Tak ada siapa tahu. 50 stek boleh. Nah, insya-Allah kita banyak sedekah. Nah, banyak buat amal soleh. Nah, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad' lana fi maqami hadha dhanban illa ghafarta. ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ونفذتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.